Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita sedang berada di Boyolali nih guys. Kita mau makan soto yang legendaris di Boyolali, yaitu soto Mbok Giem. Kesegaran soto segar Mbok Giem sudah terkenal sejak tahun 1950 dan telah melegenda di Boyolali nih guys. Lokasinya yang tidak jauh dari pusat kota membuat kamu mudah untuk menemukannya apabila sedang berada di Boyolali. Lokasi tempatnya tepatnya di Jalan Pandandaran nomor 293 Sidoarjo, Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum guys. Hari ini kita mau makan di rumah makan soto Mbok Giem di Boyolali. Bagaimana ya makanannya? Yuk kita nonton bareng-bareng ya videonya. Soto segar di Boyolali ini memang menjadi salah satu kuliner wajib jika kamu singgah di Boyolali. Segar dan lezatnya akan membuat kamu ketagihan begitu pertama kali merasakannya. Terkenal akan ciri khasnya, kuah bening dan berbagai cita rasa rempah-rempahnya pasti akan membuat kamu ketagihan. Kan tadi udah. Oh, sambil kari kok gas. Sate gas. Nangis pedes. Iya, Kak. Lihat dulu, Kak. Kak, lihat dulu. Halo. Itu mama-mama. Halo. 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 Sebagai penutup, jika kamu berkunjung ke Boyolali, pastikan menyempatkan diri untuk singgah ke sini ya guys.
demikian kulineran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.